신경 쓰이게 어색해 난 모든 행동 하나하나가 그슬에 건넨 인사도 입가에 걸린 미소도 모두 Oh no Oh what should I do 애써 무심하게 한마디 지나가 Welcome back to Mini Basking Expos. Hari ini ada aku, Expedin Febi, dan aku, Expedin PJ, yang akan menemani kalian selama 10 menit ke depan di Mini Basking Expos episode 2 kali ini. Barusan kan kita habis bawain lagu yang pertama tuh, Kak. Nah, lagu pertama ini salah satu lagu yang banyak banget di request sama teman XP. Nah, lagu yang pertama tadi kita bawain itu berjudul Unnatural dari Wujud Sonyo atau yang sering kita kenal dengan Wujud SK. Selanjutnya, untuk lagu kedua, kira-kira kita bakal bawain lagu apa coba? Apa ya, Kak? Penasaran gak nih teman XP? Clue-nya pokoknya 12 bidadari cantik asal Korea Selatan. Siapa lagi kalau bukan? Aizwan! Nah, ngomong soal Aizwan ya, Kak. Ya. Aku pengen udah punya kulit yang fresh dan cerah gitu kayak member-member Aizwan. Aku tahu rahasianya. Kamu ngelihat ini kan kulit aku kan sekarang kayak kenyal gitu terus lebih cerah. Kenapa lebih cerah dan lebih kenyal? Karena aku pakai ini. Oh, produk Scarlett yang lagi hits itu ya, Kak? Bener banget. Soalnya selama 1 bulan terakhir ini aku pakai serangkaian body care dari Scarlett. Pertama-tama, aku pakai body scrubnya. Yang kedua, aku pakai brightening shower scrubnya. Dan untuk yang terakhir, nih, ini paling aku suka banget sih. Ini aku pakai fragrance body lotionnya. Nih, kamu cobain sendiri deh, terus rasain teksturnya. Aku cobain ya, Kak. Wah, iya ternyata, Kak, kok bisa ya langsung dikit kulit, terasa lembut dan wangi gitu. Kita lanjut ke pasutra skincare favorit aku nih. Dimulai dari body scrubnya dulu, gimana, Kak? Yang pertama, ada body scrub yang varian pomegranate. Fungsinya itu untuk exfoliating kulit tubuh kita, sehingga menjadi lebih halus. Kak, aku pernah dengar nih ya, kalau
konon exfoliating ini berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati, kotoran, dan segala bentuk radikal bebas yang menempel di kulit kita. Tapi itu ya kak, kadang biasanya kalau kita pakai body scrub itu, si scrubnya itu suka terasa kasar gitu di kulit. Oh, untuk scrub mah enggak dong, beda dari yang lain. Butiran scrubnya itu halus, beda dari skincare yang lain. Tentunya aman dan nggak bikin kulit kita iritasi. Kamu cukup pakai 1-2 kali aja rutin selama 1 minggu dan hasilnya sunyata banget, gitu langsung kerasa. Wow. Nih, kamu cobain deh. Wah, ini wangi ya, Kak? Terus si butiran scrubnya juga terasa lembut gitu? Iya dong. Nah, next nih ada Brightening Shower Scrub. Kali ini aku bawa varian yang cucumber. Kan tadi udah ya, Kak, tentang body scrub. Kalau brightening shower scrubnya kok untuk apa? Biar hasil lebih maksimal, karena si brightening shower scrub ini berfungsi sebagai gentle exfoliating yang akan membantu membersihkan kulit kita. Nih lihat aja di dalamnya ada bulir-bulir kayak gini. Kalau yang terakhir kak tentang fragrance brightening body lotionnya itu untuk apa? Fragrance brightening body lotion ini berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit kita dan menutrisi kulit tubuh kita selama beraktivitas harian penuh. Oh iya, yang aku bawa ini varian yang charming loh. Gitu ya kak, jadi semua produk Scarlett ini berkesinambungan ya kak fungsinya? Benar banget. Oh iya, kamu tahu nggak apa yang menarik? Apa tuh kak packagingnya? Packagingnya sih udah jelas, yang menarik itu kandungan yang ada di dalam produk Scarlett ini. Produk Scarlett ini mengandung glutathione dan vitamin E yang berfungsi untuk menjaga kelembaban dan menutrisi kulit tubuh kita. Tapi itu tuh aman gak sih kak? Ya 100% aman dong, soalnya Scarlett ini sudah terdaftar di BPOM dan ada cap halalnya juga. Nah, gimana Nindi? Kira-kira tadi aku udah jelasin panjang lebar, kamu minat nggak sih pakai produk ini? Minat sih kak, tapi takut mahal gitu. Soalnya kan sayang, uangnya mending beli buat makeup. Aduh, Scarlett sama PC Jaehyun aja lebih mahal PC Jaehyun. Kamu nggak lihat nih, satu rangkaian kayak gini aja yang isinya 3, harganya cuma Rp195.000 aja. Meledak banget nggak sih harganya? Sumpah kak, worth banget kalau gitu. Oke deh, aku mau beli juga. Ini buat aku dulu ya. Ya boleh dong, aku kan masih punya banyak di rumah. Yang ini emang sengaja bawa buat kamu. Untuk teman XP yang tertarik membeli produk ini, bisa cari di Instagram, LINE, dan Shopee. Atau bisa juga nih, klik link yang tercantum di description box kita ya. Oke teman XP, sekian mini basket episode 2 kali ini. Nah, buat teman XP yang mau request lagu untuk episode selanjutnya, bisa banget nih, tulis di kolom komentar kita ya. Aku XP Team Fabi, pamit undur diri. Dan aku Eksekutif BJ, pamit undur diri dari Mini Basking Expo. Sampai jumpa.